Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Selamat menonton. Bisa. Oke, Pak Amran lagi membuat gelas dengan teknik terbaru yang diajarkan oleh Kementerian apa namanya? Parekraf. Parekraf ya. Ini dia lagi membuat gelas dengan desain yang maaf aja saya belum pernah membuatnya, walaupun sudah 30 tahun saya menjadi pengrajin gerabah di Lombok. Baru sekarang kami bisa membuat gelas dengan desain seperti ini. Nah, ini tokek, ini lambang keberuntungan teman-teman. Oh ya, terus ya pelan-pelan sih. Ini tokek ya, lambang keberuntungan dibuat oleh Bapak Amran dari Lombok Tengah, Penuja. Nah, kiranya yang kimbang. Handlenya Pak. Keling gagang. Gagangnya. Ini bergerak saya. Gagang tuh sebenarnya nggak ada fungsinya cuma buat tetes. Ini kan nggak ada nanti Bapak bisa kembangkan gagangnya, ada yang kotak, ada yang lingkaran. Pelang. Itu gagang. Ada kecil, ya, yang hanya kecil segini. Ya. Sepotong juga. Iya. Bisa ada. Parang selan menteri. Ya lumayan, tapi kalau adanya di Jawa itu beda, jauh. Ini HP saya Pak Amran kalau udah dekat-dekat udah nangkep nih. Udah dua deh ini. HP juga enggak normal. Gimana modelnya Bu ini kira-kira? Pokoknya yang enggak biasa-biasa. Iya. Terus dikembangkan dari situ coba gimana? Kota. Dibuat kecil, pendek. Mungkin pendek ya. Pendek. Tapi bagian di atas. Di atas gini. Di pojok sini nih, di atas sini. Gantung. Jadi yang bagian tengah-tengah lekan saja. Dibuat ini gitu Pak, kotak lagi. Lebih modern. Karena kan memang bukan buat dipegang Pak, buat variasi. Tapi sepelang, sepotong ya? Sepotong sendiri. Sepelang ini. Kalau dibuat kayak gitu lagi sih Pak? Tembelan. Kalau nggak ada pengrajin keramik, berapa? Mereka tuh bisa ya, mau jual kemana ya? Iya. Oh, gas ya. Apal ya. Banyak habis, cuma cukup 1 tahun. Iya. Atasan apa? Rata. Naik rata. Dikit ya, kurang ini kan. Enggak rata langsung. Saya sih kurang tahu masalah itu. Oke. Enggak pernah dites ya? Cuman di sini lebih cepat dia jadi daripada di luar. Iya. Pengeluarannya. Mulai pihak video nih. Ya kirim untuk Kemenparekraf nih. Iya, kita kirim deh. Yoi, waterahim dong. Oh, kenyata untuk ini waterahim. Emang gimana? Lanjutkan bang, lanjut laun. Beda kualitas tanahnya ya, sama pembakarannya beda ya Pak? Beda. Ini yang baiknya merah. Kita pakai yang agak lihat. Agak lihat. Makanya ketahanan bakarnya itu. Bakarnya berapa lama Pak? Sama juga 2 jaman. Cuma kalau gerabah sama semua. Nah, itulah yang bisa kami share. Semoga dengan menonton video ini ada manfaatnya, teman-teman. Assalamualaikum.